sekarang kita ada di Cafe Mandi. Kafenya kafe tema Harry Potter. Coba kita lihat masuk ke dalam ya. Jalanan ke sini nanjak banget gila. Mesti naik taksi. Cucur. Iya, mesti naik taksi. Ayo kita masuk. Cobain makanannya, tapi gak ada yang menarik. Iya. Semoga sekarang kita kedengeran ya, geng. Enak, enak. Restor bakunya. Iya, recommended. Kita penggemar matcha latte. Jadi kita tahu mana yang enak, mana yang kurang. Kadang-kadang sukanya suka ada yang kayak serbuk-serbuk gitu bisa. Iya. Kalau ini enak banget. Kayak gampang banget masuk tenggorokan. Satunya 6.500. Iya. Nggak terlalu mahal lah buat kafe. Iya, biasa kafe di sini sekitaran sini itulah. Enak juga jadinya, worth it. Ada di outdoornya Cafe Mandi. Outdoornya kayak gini. Tuh ada bukitnya di atas. Tuh Cafe Mandi. Bagus banget, gengs. Jadi dia kayak gini. Moodnya apa? Kayak suasananya enak banget sih. Dia tuh gede juga. Lumayan. Ada atasnya juga. Wah, ini ada yang outdoornya juga di luar sini. Kalau yang aku tadi duduk di dalam ada AC-nya. Bagus banget, gengs. Bagus banget. Kalian harus coba datang ke sini, gengs. Bisa naik juga ke atas sini, gengs. Dalam sini ada tempat duduk lagi juga. Ini tempat aku duduk dalam sini. Kita naik. Masuk ke dalam. Kalau rame-rame kayaknya, lebih cocok di lantai 2 deh. Pemandangan dari lantai 2. Lihat lantai 3. Wow.
bagus banget rooftopnya. Tapi kalau kesini enak sore-sore sih, duduk di rooftop nih, adem, bagus banget. Halo guys, jadi gimana Ti, kafe mandi? Bagus, jalannya susah tapi worth it. Iya bagus, jalanannya emang nanjak-nanjak banget kesini, tapi kalau udah kesini kayak pengen lama-lama gitu nggak sih di sini? Kayaknya kalau travel disarankan naik taksi nggak sih? Iya, soalnya ini kayak enak banget kafenya, temanya. Tuh sepi juga. Iya, nggak tahu sih, kita pas datang kesini sepi, jadi kayak enak gitu. Terus orang-orang bilang ini kafe tema Harry Potter, tapi menurut aku sih kayak nggak bener-bener Harry Potter, cuman kafenya emang temanya kayak agak barat-barat sana gitu nggak sih? Lagu-lagunya juga nggak sih? Iya, lagu-lagunya juga klasik, lebih klasik-klasik gitu. Jadi kayak enak gitu lama-lama di sini. Kalau yang agak-agak Harry Potter sih tadi lantai 2 ya. Lantai 2 sama lantai 1 dekat kasirnya itu, depan-depannya. Tapi bagus banget sih overall. Boleh datang ke sini, gengs. Kalau misalnya kalian tinggal di Busan, ataupun kalau misalnya kalian yang travel mau ke Busan, cari-cari suasana kafe, bisa datang ke Cafe Mandi. Soalnya kafe ini kan kayak mungkin banyak juga yang belum tahu kan. Jadi bisa datang ke sini. Oke, guys. Buat foto-foto juga enak. Iya, buat foto-foto juga enak. Oke, jadi segini aja dulu video aku. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, follow Instagram kita di sini. Christy Vera. Bye-bye. See you next video.